Halo. Tempat saya memulai video ini ada di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Di belakang ada perempatan Rawasari. Di sebelah kanan ada apartemen Green Pramuka City. Dan hari ini rencananya kita mau nyari rumahnya Ratu Dangdut Indonesia. Tahu dong siapa dia? Elvy Sukaisih. Ya, hari ini kita mau nyari rumahnya yang ada di Cawang. Kalau menurut Google Map, jarak dari sini menuju ke Cawang itu 8 kilo lebih. Oke. Ikutin terus videonya dan mari berangkat. Dari sini kita naik ke arah flyover. Kalau ke kiri itu arahnya ke Rawamangun. Sementara kalau bisa ngambil ke kanan itu masuk ke Jalan Pramuka. Oh ya, sedikit informasi. Saya bisa tahu alamat rumah dari baru mau nawarin itu, tapi udah ada orang yang mau bantuin. Oh ya, kita lanjut. Saya bisa tahu rumahnya Ratu Dangdut Elvy Sukaisih itu dari berita di Kompas. Jadi di tahun 2018 anaknya Bunda Elvy Sukaisih tertangkap polisi gara-gara narkoba, tahu kan? Dawiyah. Nah, dari situ orang Kompas nulis kalau rumahnya ada di daerah Cawang, Jakarta Timur, di Jalan Tet plus RTRW-nya komplit. Makanya dari situ bisa tahu. Dan hari ini hari kedua puasa, kita rencananya mau ke sana. Oke, karena masih lumayan jauh, mungkin bagusnya waktu saya cepetin biar nggak bosan. Dan musik, silahkan masuk. Bentar lagi kita mau nyampe. Dan menurut berita yang saya baca, dia tinggalnya
gak jauh dari pinggir kali. Terus ukuran rumahnya walaupun gak mewah tapi lumayan gede. Katanya kalau misalnya mau dijejerin, satu rumahnya itu bisa muat 5 rumah ke samping. Kalau ke belakang bisa sampai 6 rumah, itu menurut yang saya baca. Jangan-jangan kita salah nih. Ini terlalu sempit untuk ukuran rumahnya, terlalu sempit. Jangan, masa mobil nggak bisa masuk ya? Wah, kayaknya kita harus berputar lagi Oh, kayaknya mungkin ke arah sini. Ini jalannya lumayan gede. Ini kita sudah kemana udah ini? Wah, muter lagi. Ayo kita ikutin aja coba. Soalnya kalau dari alamat rumahnya, bahkan untuk nomornya sendiri ya, jelas yang ada di foto itu jelas. Makanya saya tinggal nyari. Ada ya, tadi nomornya udah ketemu tapi beda, model rumahnya beda, jadi saya rasa itu tadi salah. Wah, kita udah berputar nih, belum ketemu. Nah, sekarang kita sudah sampai guys. Ini adalah rumahnya. Nanti bisa dicocokin ya sama yang saya upload nanti. Ini saya download dari berita. Ini adalah pagar rumahnya. Dan kita bergerak ke arah depan. Oh iya, benar. Kelihatannya itu bisa nembus sampai ke arah belakang. Ini adalah rumahnya. Oke, saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.